Ya pemata hati, ya pemata hati, she is an Africa. Ya pemata hati, ya pemata hati, that girl is poisonous. Ya pemata hati, ya pemata hati, she is an Africa. Mobil pakai mogok lagi. Ah, rewel banget nih mobil. Bilang aja minta ganti lo. Kasian amat. Mobil bagus tapi mogok. Mau dibantuin enggak, Mas? Enggak. Ya udah. Tapi Mas hati-hati lo, Mas. Jam segini biasanya suka ada. Gua gak takut sama yang namanya begituan. Ah, gak cuy, tapi itu emang serem banget cuy. Rambutnya panjang pakai baju putih. Sayangnya aja yang gak cantik. Coba kalau cantik, gue udah ajak kenalan tuh. Alah, paling lu takut. Bro, lu ngomong asal banget ya. Lu denger nih, gue Kevin Aprilindo gak takut sama apapun. Ngomong doang, buktinya lu ninggalin mobil lu sendiri kan? Mobil gue udah balik. Sendiri emang? Iya. Kata bibi gua sih. Kunti? Wah, gue gak nyangka. Kenapa gue bisa seterkenal itu? Maaf, ini saya mau balikin kunci mobilnya. Tadi mogok. Tapi udah saya benerin sih, cuma kepanasan aja, saya kasih air langsung hidup. Nih, saya mau balikin kuncinya. Saya permisi ya. Kunti. Bi. Aku udah bisa. Bi. 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 Ini kan kunci mobil gue. Jangan-jangan. Kunti benar. Kunti apaan? Kunti benar. Bukan kuntilanak. Kunti. Lu tuh ya. Udah bikin kaget orang, bukannya minta maaf, tapi lu malah cuek kayak gini. Makanya lu punya rambut panjang itu digunting atau enggak dikuncir. Biar orang bisa ngeliat muka lu. Bro, udah. Lu gak usah nantang-nantangin begitu. Terkualat lu. Lu denger juga nih, gue enggak takut. Takut. Pin. Lo rasain pembalasan gue ini.
Pak, jangan jewer dong, Pak. Udah, Pak, jewernya pas sakit, Pak. Pak, ampun, Pak. Yaudah, makanya kamu lain kali hati-hati ya. Jangan sampai kamu dijalin lagi. Makasih ya, Kak. Kenal Kevin nggak? Kevin yang mana? Itu yang tinggi putih. Ya, ada baby lagi. Gua kemana? Pus gua ada aja gue. Kaget kan lo, hah? Tiara, apa kabar kamu? Kevin! Ya, tinggal nama aku ya, aku tinggal nama deh. Emangnya gue gak dengar omongan mereka semalam di telepon? Tiara? Nama gue Baby. Eh, Baby? Eh? Kasar kamu! Mau nama-nama dia? Eh, semprung lu bisa pelan-pelan gak sih? Hah? Ntar muka ganteng gue makin bonyok tau gak lu? Eh, bawel lu mau sembuh gak sih? Ya mau lah. Ya udah diam makanya. Ya pelan-pelan bisa. Lah, lu sih ngeyel. Apa gue bilang tadi? Kalau lu tatapan mata sama si Kunti, lu bakal apes 7 hari 7 malam. Aku diam. Eh, ya pelan-pelan. Ya gue tahu pelan-pelan. Bawel banget sih lu. Eh, by the way, nyokap bokap lu masih keluar negeri. Masih. Udah gak usah bahas bokap nyokap gue dulu deh. Yang penting nih ya, gue harus balas si Kunti. Perang dunia kelima bakalan gue mulai. Vin, udah deh. Lo gak usah ngurusin lagi si Kunti. Ntar yang ada nih, lo ketemu lagi sama si Kunti. Terus lo tatapan mata lagi, yang ada lo malah... Apaan? Apes? Hah? Gue gak bakalan apes. Kevin gak bakalan apes. Perang dunia kelima sama Kunti bakalan gue... Salah. Tuh kan, kata gue juga apa. Gue belum beres ngomong, udah lu potong aja. Baru diomongin, udah nyempet.
lagi gua. Lu tuh ya bikin gua apes mulu. Lu nyalain gue. Pokoknya gua coba minta lidikin lambe nyong-nyong supaya membuktiin kalau lu itu emang bikin apes. Heh, sembarangan aja kalau ngomong. Ya emang beneran lu bikin apes. Bener-bener nih orangnya masa. Sakit. Kalian bikin berisik. Jalan gak lihat-lihat. Pak, maaf Pak. Nggak sengaja Pak. Nggak cukup dengan kata maaf. Kalian harus dihukum. Gara-gara lu sih. Jelas-jelas gara-gara lu. Enak aja lu. Ini semua tuh gara-gara lu. 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 Lu tuh apa sih rese banget jadi orang, ha? Kalau dipikir-pikir kocak juga ya. Cewek kayak lu suka sama Kak Ditya. Pantas aja lu sukanya sama Kak Ditya, bukannya sama gue. Kak Ditya itu dari zaman SMA emang gak lebih keren daripada gue. Kalau cewek yang lain, pada ngantri deketin gue. Heh, lu kalau ngomong itu ngaca dulu, ngaca. Nih ya, gue kasih tahu sama lu. Cewek-cewek suka sama lo itu gara-gara lo banyak duit. Coba lu gak punya duit. Pasti ganteng kan Kadi? Ya kali. Lu kalau ngomong jaga mulut lu ya. Lu kalau ngomong sama gua jaga. Lah, emang bener kenapa? Enggak suka. Enggak suka emang. Suka, emang enggak suka. Emang enggak suka. Emang enak, lagian lu ngina gue. Ada monyet tuh nangkring. Kok bisa ya? Ah, lu mau bohongin gue. Enggak, beneran. Lu lihat tuh monyet tuh. Ngerjain gue nih, lu ngerjain gue nih. Lihat aja sendiri tuh. Tuh. Mana sih? Mana monyet? Enggak ada jelas-jelas. Aduh. Jadi cowok, mimpi aja lo bisa saingan sama Kak Ditya. Lu tuh, tunggu. Lu dengerin gue ya. Gue bakalan tunjukin ke lu kalau gue lebih keren daripada Kak Ditya. Oke. Okay. Oke, Ditya, Kevin, are you ready, man? Tunggu. Sebelum tanding, gue punya satu info penting banget buat kalian semua. Asal kalian tahu, Kunti si cewek aneh itu ternyata. Jangan ngomong yang enggak di sini. Awas. Rese banget sih lu. Kunti suka sal. Lu bener-bener lu ya cerita gara-gara sama gue. Seling banget tidur. Bersamamu aku kan ada untuk.
perhatian. Asal kalian tahu nih ya, Kunti si cewek aneh, ternyata dia suka sama si Kaditya. Ya, kalau ngedet bukan malam minggu dong, tapi malam Jumat. Betul. Kunti, kamu kenapa? Kunti, kamu kenapa Kunti? Kunti, Kunti dengerin aku dong Kunti. Kamu kenapa sih? Aku mau mulai sekarang, apa gak usah deket-deket sama aku lagi. Kunti, aku yakin ini bukan kamu. Kamu gak kayak gini, Kunti. Kakak gak kenal siapa aku. Kakak gak tahu siapa aku. Aku mau mulai sekarang. Kakak jauhin aku. Kakak itu so ganteng. So kepinteran. Dan aku mau mulai sekarang, kakak jauhin aku. Iya deh. Nanti kalau misalkan deket-deket sama dia, ya nggak ada nasib hidup lo makin sial. Dan aku mau mulai sekarang, kakak jauhin aku. Anak lo, udah jam berapa ini? Ayo kuliah. Putih. Oh, lagi malas Pak, tenang. Yang namanya sekolah, yang namanya kuliah itu nomor satu. Bapak, Kunti itu lagi sebel, lagi bete, lagi kesel. Bapak tahu nggak? Mas orang-orang bilang nih ya, kalau orang yang dekat sama Kunti pasti nih hidupnya jadi apes gara-gara Kunti. Lagian kenapa sih Bapak pakai ngasih nama Kunti-Kunti? Gini-gini, ibumu tuh kan sering nonton film India. Kalau Bapak kan horor. Nah, tapi ibumu itu seneng banget sama yang namanya Dewi Kunti. Nah, Dewi Kunti itu adalah ibunya Pandawa Lima. Nah, selain itu, Dewi Kunti itu orangnya sangat setia, jujur, dan tanggung jawab. Jadi ibumu sama bapak setuju nama kamu Kunti. Nah, nama Kunti itu keren. Keren. Wape. Iya dong. Nah, sekarang kamu mandi, selamat kuliah. Ayo wes kalau gitu. Jangan lupa ntar beliin itu DVD horor lagi. Oke. Ya, berangkat kuliah. Kuliah lagi. Kapan libur? Kalau udah kayak begini, kayaknya gue bakal ketemu cewek idaman gue nih. Nah, idaman gua tuh cantik banget ya. Kevin! Bener kamu kan? Citra, lu ngapain di sini? Tada! Aku mahasiswi baru di sini. Dan ternyata kamu kuliah di sini juga. Wah, emang ya jodoh itu emang gak
kemana? Lepasin. Oh. Selera lu gak beres. Lu, selera lu ini. Citra, dulu lu katanya mau kuliah di luar negeri. You know lah, Beb. Dulu kan negeri itu labil. Kayak teman kuliah di luar, aku juga pengen kuliah di luar. By the way, aku tuh kangenin banget sama kamu. Kamu kangen gak sama aku? Pasti kangen kan? Ya, kangen. Lu kangen sama gue. Gue gak kangen. Kevin, aku itu masih cinta banget sama kamu. Oh, Mbak mantannya Kevin. Apaan sih lo ganggu aja? Misi. I'm so sorry, Vin. Cicit, please. Cicit, sorry ya, please. Citra, oke. Gue minta maaf dan gue maafin lo. Clear? Jual DVD mana? Nggak ada perasaan kemana di sini. Rame tuh kayaknya. Biasa ya nih, kalau rame pasti enak. Cobain lah. Sayang, mas sini aja mas, gak apa-apa mas. Sini aja, ngantri aja. Sayang, kamu lama banget ngantri ya sayang. Udah dari tadi loh. Sayang, rambut kamu makanya dibenerin dulu dong. Biar muka cantik kamu kelihatan, ya gak? Nih, masih ketutupan. Nah, gitu dong. Semuanya, pacar saya cantik ya. Cantik dong, cantik kan? Cantik? Iya. Sayang, tunggu sayang. Kunti, tungguin gue, Kunti. Kunti, dengerin gue, Kunti. Tungguin gue. Tunggu. Lu ngapain sih ngikutin gue? Lagian, dari kampus lu ngindarin gue mulu. Makanya gue ngikutin lu. Terus mau lu apa? Gue minta... Minta maaf? Gue minta ganti rugi. Lagian, gara-gara gue pura-pura jadi pacar lu, sejarah permantanan gue jadi rusak tuh gak lu? Lah siapa yang suruh? Udah dibantuin malah songong lagi. Heh, gue gak pernah minta dibantuin sama lo. Jadi lo gak usah bantu-bantuin gue lagi. Gak usah sosok baik di depan gue. Lo pikir gue gak tahu? Lo kan yang udah nyebarin gosip. Kok lo tahu? Kunti! Kunti, tungguin gue! Aduh, mobil gue lagi. Kunti, tungguin gue! Mana sih? Cepet banget hilangnya. Kunti! Bang. Ada apa nih? Serahin barang-barang lo. Barang apaan? Serahin. Jangan macam-macam sama gua lo. Bang. Aduh, udah gua mau dirampok. Kayak ada setan lagi. Aduh, nasib. Bang, nitip lah kan. Kunti, gak. Ya, kunti lah, sini ternyata. Kunti. Tunggu. Emang lo masa ngindarin gue mulu sih? Please, maafin gue salah. Please, maafin gue, please. Enggak. Lo jadi gak maafin gue nih? Enggak. Lo pendendam banget sih. Lo gak nyadar? Yang lo lakuin tuh udah keterlaluan.
Ya makanya kan gue minta maaf, Kunti. Kunti, dengerin gue. Ya, gue tahu kalau lo orangnya baik kok. Gue lagi dirampok aja, lo masih mau nolongin gue padahal lo lagi marah sama gue. Kunti, gue janji kalau lo maafin gue bakalan kasih tahu semuanya ke Kaditya yang sebenarnya, ya? Nah, gitu dong. Nah, sekarang gue anterin lo balik ya. Ya, anggap aja sebagai balas budi gue tadi lo udah nolongin gue. Untuk jadi milikmu, telah ku temukan cinta. Cinta yang... Ayo, katanya mau pulang. Iya, tunggu. Kunti. Apaan? Gua boleh main ke rumah lu enggak? Aja lu mau main-main. Gue dari tadi nunggu di situ. Lu baru datang udah mau main aja. Siapa sih lu? Berani-beraninya main ke rumah calon istri gue. Lau sokap. Hah? Kalau mau bohong, pikir dulu pakai otak. Aduh. Kalian berdua kenapa sih malah jadi berantem? Ini udah malam. Nih, biar adil, gimana kalau kalian berdua pulang? Enggak. Gue mau main ke rumah lo. Gue juga mau main. Hah? Apaan sih? Kalian temannya Kunti. Iya Pak Gondok. Bro, kalau manggil nama orang itu harus komplit, paham? Iya Pak Gondorwo, calon mertua paling pinter, paling tersayang, paling ganteng, pokoknya segala-segalanya dah. Kamu tadi manggil saya apa? Om. Kamu temannya Kunti? Iya Om. Kamu masuk. Masuk. Emang enak ya. Mau kemana rujak ulek? Pak Gono ini gimana sih? Ya mau masuk. Gimana? Pulang. Bilang pulang. Pulang? Itu aja masuk, Pak. Pulang. Bilang pulang pula. Cepet. Dasar rujak bebek. Bilang ke gue, ya? Lo gak usah sotoy. Mending lo pikirin diri lo sendiri. Pi, saya Ki, sekarang. Iya dong. Ayo. Ya. Bapak kok bohong kan apa diwok-wok begini? Kasih lho, Pak.
Kunti, Kunti, sebentar. Tolong kasih aku waktu untuk membuktiin perasaan aku sama kamu. Kak Ditya ngomong apa sih? Aku udah tahu semuanya. Kevin ngasih tahu aku. Jadi kamu gak perlu menghindar lagi. Somebody, I just want to be somebody. Lagi ospek sempet-sempet nih kesini. Oh, pasti mau ketemu Adin ya? Ih, apaan sih lo GR banget? Udah kelar kali ospeknya. Makanya lihat jadwal dong kalau kuliah. Masih ada makrab jurusan. Ah, ya udah, apa bos? Gue mau peluk lagi. Vin! Kevin! Walaupun gue gak tahu kenapa lo ngeselin banget lagi kayak gini, tapi gak apa-apa. Gue bakal maafin lo sampai markup kita selesai.
Oke. Siapa takut? Ya udah, ayo ngerjain tugas ya. Ya kerjain dulu lah, ladies first. Silakan. Serang-serang, ayo. Lari dong. Aduh, masa-masa lari sih. Ngapain? Terus ini tugas gimana? Bodoh, lu kerjanya sendiri. Jut. Gue tendang. Bener-bener ngeselin nih cowok. Hah, gue sumpahin ya lo. Mudah-mudahan lo digangguin lo nanti malam mama. Sik, Kunti. Gue enggak takut. Aduh, badan pegel banget lagi nih. Masalah buat gue. Gue numpang ya. Ini maksudnya apa? Sikat. Tendang. Ayo. Gak bisa lari. Sisik banget sih. Gue mau ngerjain tugas. Udah kerjain aja ya udah. Aduh. Aduh. Enak rasain. Aduh. Kelamaan pake jatuh. Apaan tadi? Halo? Siapa sih nelfon? Kunti, tolongin bangun. Lu ke rumah gue cepet ya. Di sini. Ada Kunti beneran. Eh, lu jangan mengada-ngada ya. Udah, gue mau tidur. Tunggu. Please, gue minta tolong banget sama lu. Gue janji kalau misalnya lu ke rumah gue sekarang, gue bakalan dengerin semua omongan lu. Gue bakalan lakuin semua apa yang lu perintah gue. Janji? Iya, gue janji. Lu cepetan kesini, tolongin gue. Oke. Masa gue disini mulu sih, aduh. Cepetan kayak datengnya. Aduh, gue cengkel deh. Aduh. Aman lah ya. Aman. Ya! Bola. Kuntilanak beneran ya, aduh. Ampun. Ibu Kunti. Kuntilanak sama orang. Orang apa Kunti? Kunti. Aduh. Lihat gue. Ini gue Kunti. Dasar penakut. Badan doang boleh gede tapi penakut. Gimana sih? Ya iyalah takut. Di rumah gue lagi banyak temen lu tuh. Sembarangan ya kau ngomong. Ya mau bener. Dunianya penakut. Ayo sini cek sama gue. Ya udah tolongin gue ini berdiri. Gue susah banget. Alah, kamu bagian ada-ada aja pake main di kerdus segala, heran deh mainnya kerdusan. Ntar dulu. Tuh, tadi ada di dalam situ. Duh, gimana sih? Hah? Mana? Dalam situ tadi. Bantu lo mana sih? Lagi luar negeri. Bantu? Cuti. Gara-gara lu sih, lu sumpahin gue makanya gue jadi diganggu beneran. Nyalain gue? Balik nih gue! Enggak. Gue tuh aja marah sih. Tolongin gue. Tadi ada di dalam situ. Mana sih? Ya!
apa kan tuh di selas-selasnya tuh? Bangun! Ya! Lihat. Itu kucing. Aduh, pelan-pelan. Iya. Manja deh. Badan memang gede. Makasih ya. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau bisa tahu alamat gue? Ya kan waktu itu gue pernah nganterin mobil balik. Oh, jadi cewek itu ternyata lo? Ya ampun, lo tau gak? Gara-gara lo nih ya, si Bibi sampai langsung jatuh pingsan pas lagi ngeliat lo. Dan besoknya dia langsung minta cuti, tau gak lo? Serius lo? Ya serius, ngapain gue bohong? Makanya lo kalau punya rambut tuh ya, rambut panjang. Itu dipotong atau gak dikuncir? Biar muka lo kelihatan, huh? Nama udah Kunti, penampilannya Kunti. Gue pengen nanya deh sama lo, lo kenapa sih suka banget jahatin gue? Iya juga ya. Gue juga gak ngerti kenapa gue suka jahatin lo. Ya kalau gak tahu ya gak apa-apa. Gak penting juga sih buat gue, bodo amat. Yang terpenting sekarang pokoknya lo harus ngikutin semua permintaan gue sesuai janji lo tadi. Ngerti? Paham? Oke? Okay? Yeah. Iya. Taruhnya di daerah sini. Nih, kembang-kembangnya, jadi ntar ada wangi-wanginya tuh, kan? Ngerti? Woi, fokus! Fokus! Mana sih lu? Dengar gak tadi gue ngomong apa? Dengerin dong. Ini jadinya lu bikin api unggun, tengah. Ntar kursi digeser-geserin dikit supaya gak terlalu kepanasan anak-anaknya, ya kan? Bener kan? Kau tak peduli. Pernah ku memujamu. Pak, bercanda. Halo, Pak. Bercanda, Pak. Maaf ya, Pak ya. Nanti sampai ketemu di markup lagi. Oke? Sekarang gue mau pergi berduaan dulu sama Kak Ditya. Oke? Oh, Bong. Parkir mobil. Awas lecet. Cinta yang abadi. Loh, kok Kevin bisa sama dia sih? Tahu tuh. Katanya kalau sama dia, ya apa sih? Aneh deh. Sorry, siapa yang deket sama Kevin? Itu tuh, Kunti. Kunti? Iya. Pacarnya Ditya. Ditya? Kunti. Masa sih, Kak? Iya. Bisa kayak gitu ya? Ya aku juga gak tahu. Bisa lah. Bener kan itu mereka? Kunti sama Ditya. Hai.
mau berangkat kuliah ya? Kaget ya? Yang bikin lebih kaget lagi adalah kita ini sekarang satu kampus. Tada! Citra, kok lo bengong sih? Harusnya tuh lo seneng kali ketemu sama sahabat kecil lo. Ya kan? Ya iyalah, gue seneng banget bisa ketemu lo lagi. Oh, kangen banget tau aku. Ih, kecil! Joget-joget jangan di jalanan dong. Emang ya, lo itu selalu bikin orang-orang apes tau gak? Mau aja gue bohongin. Bohong kali deket cowok di punggung lo. Sian deh lo. Kenapa sih Adinda tersayang? Hatiku jadi terenyuh, sedih ngeliat mukamu seperti itu. Apa-apa? Langit malam tidak begitu indah jika tidak ada bintang. Itu baru indah. Banget sih bekasan aku. Kak Kunti, bukan tempat sampah kan? Kunti! Kevin! Nida! Aku tahu, masih cinta kan sama aku? Buktinya, kau masih ngubungin aku sampai detik kemarin. Kunti! Kunti, lu di mana? Kan mesti nyari Kunti ya? Kenapa gue masih jadi penakut sih? Aduh, gelap banget kan di sini. Kok beneran ada orang-orang jahat gimana ya? Kayak di film-film.
kan serem. Aduh, lagian gue pakai baper-baper segala sih. Udah tahu di hutan. Aduh, mana dong nih? Apa dia takut lihat gue? Ternyata, aduh. Kunti, lu tuh kenapa sih seneng banget nakutin orang? Hah? Lagian lu ngapain coba? Main lari-larian di tengah-tengah hutan gini udah malam. Ngapain? Ya gue nyari lu lah. Ngapain nyariin gue? Gue khawatir. Puas lu. Udah. Balik ke camp, gak usah pakai baper lah. Ya udah dibilangin gak usah pakai baper. Bukan masalah baper, masalahnya emang lo tahu jalan arah pulang. Lo sih nggak tahu. Berdiriku di sini. Sama, gue juga nggak tahu jalan ini aja gue kesasar. Ya udahlah, yuk. Untuk memilihmu. Kau capek istirahat, eh? Dit, Kevin sama Kunti belum balik-balik nih. Gimana dong? Yaudah kalau gitu gue cari dia deh. Gue ikutan ya. Gak usah deh, kalau lu tunggu sini aja biar gue sama dia yang cari dia. Iya Cik, lu tunggu sini aja, lu kan cewek. Gue mau ikut, ya. Yaudah. Ayo, ayo. Come on. Gak usah. Dia gak akan biarin. Kunti! Gue ingetin ya sama lo. Kalau lo masih deketin Kevin lagi, ini akan jadi masalah besar buat lo. Lo gak lupa kan, lo itu dibikin hidup gue apes dari dulu. Citra! Lo ngapain sama Kunti? Gak apa-apa kok Kevin, ini tadi gue lagi dengerin dia cerita waktu dia lagi di luar negeri, seru banget deh ceritanya. Bener-bener, kita kan sahabat kecil, ya kan? Ya gak? Sahabat kecil? Oh Kevin, kamu tuh marah-marah terus. Jangan gitu dong. Pasin. Kunti, tunggu. Kevin,
Citra, lepasin tangan gue. Dan jangan pernah ganggu hidup gue lagi. Ngerti? Kevin, kita kan udah balikan. Ya kan? Citra, lu tuh salah paham. Lu salah paham. Baikan bukan berarti balikan. Allah lebih pilih daripada gue. Kevin, jangan bilang kalau tuh suka ya sama Kunti. Iya. Gua emang suka sama Kunti. Masalah buat lo. Mau lo bilang dia aneh, mau lo bilang dia jelek. Gua suka sama dia apa adanya. Ngerti? Cid. Lo masih ada utang penjelasan sama gua? Enggak. Ini belum berakhir, Kevin. Aku mau kita putus. Kak. Ternyata Kevin benar. Mestinya aku dengar omongan dia dari awal. Kalau kamu, kau bikin apa sih hidup aku? Kevin. Kamu ingat gak? Waktu itu aku pernah bilang, kalau Kevin udah ngejelasin semuanya sama aku. Waktu itu Kevin pernah bilang sama aku, kalau kamu emang gak mau kalau aku dijauhin sama teman-teman aku untuk karena deket sama kamu. Dan dia juga ngingetin aku, kalau kamu selalu bikin apes hidup orang. Kak Ditya. Nanti Kevin bener, kamu gak pantas aku untuk cintai. Karena siapapun yang mencintai kamu, pasti bakalan apes.
ya? Nah iya, lu coba tanya sama temennya. Oke? Gue tunggu ya. Oke, Din. Sip. Thank you. Tapi gue ngerasa bersalah banget. Lo jangan bercanda dong, Dit. Gue tahu kok lo tuh masih cinta sama gue. Lagian wajar kan kalau gue minta lo putusin Kunti buat gue. Ya tapi alasannya keterlaluan banget, Cid. Ya, gue kan cuma kasih saran gimana caranya lo buat putusin Kunti. Jadi, Kak Ditya-nya nggak ada di rumah Tante? Kalau gue tahu, pergi kemana ya? Tadi sih Ditya pamit ke Tante, katanya mau ke kafe dekat rumah. Tapi kafenya yang mana, Tante juga nggak tahu tuh. Kalau gitu, baik Tante. Makasih ya Tante, maaf udah ganggu. Sama-sama. Jangan bilang kalau kamu itu udah mulai suka ya sama aku. Enggak. Gue gak suka sama dia, cuman tapi selama gue dekat sama dia, gue ngerasa kalau Kunti itu orang baik. Cukup, Dit. Gue gak mau dengar lagi. Citra. Cid. Gue cintai sama lo, Cid. Gue cinta banget sama lo. Gue gak suka banget pas Kevin kedeketin lo, ngambil lo dari gue. Makanya gue deketin Kunti. Karena gue yakin Kunti sama Kevin tuh saling suka. Gue pengen Kevin ngerasain apa yang gue rasain. Oh, jadi ini alasannya. Kenapa lo sampai rela dijauhin sama teman-teman lo sendiri? Dan itu semua cuman karena lo pengen dapetin hatinya si Kunti. Iya. Yeah. Iya, yeah, kenapa? Udah. Kevin. Udah dong, lo jangan. Lo yang ngaca mesti ya. Lo yang ngerebut Citra dari gue. Gua gak ngerebut dia ya, dia yang datang sendiri ke gue. Dan lu juga, lu jangan pernah ganggu hidup gue lagi. Lu bukan cewek rendahan kan, yang bisanya cuma ngemis-ngemis cinta. Kevin! Kirim orang-orangnya sekarang juga. Aku kirim alamatnya ya. Makasih Om. Kamu ngapain, Cid? Mau lihat pertunjukan seru. Yuk, ikut aku sekarang. Yuk. Karena siapapun yang mencintai kamu, pasti bakal nafas. Kanda sudah bilang, dari pertama Adinda terima cintanya di Tia. Emang Adinda bahagia deket-deket Tia? Bisa suka ketawa-ketawa nggak kalau deket-deket Tia? Terus bisa ngerasain kesel, nangis, susah, seneng nggak deket-deket Tia? Nggak suka. Pokoknya gue harus jelasin ke si Kunti yang sebenarnya. Cinta terindah yang hanya untukku, tertulis indah puisi cinta dalam hatiku, dan aku yakin kau memanglah pilihan hatiku. Kunti! Thank you.
sesuatu sama lo. Gue juga mau ngomong sesuatu sama lo. Gue cinta. Lo ngapain sih pakai kabur dari rumah sakit segala? Kan gue udah bilang sama lo, gue mesti mastiin si Kunti baik-baik aja. Bilang. Tapi kan gak harus sekarang, bisa besok kan? Lo lihat gue sekarang, gak tenang kan? Iya sih, tapi... Bro, sorry. Apalagi sih? Lo lihat dong, badan lo belum pulih, men. Yaelah, lo gara-gara ngeliat ini. Ini perban, dokternya aja yang lebay ngasihin gue perban. Gue gak apa-apa kok. Enggak ya, pokoknya sekarang lo istirahat. Besok lu baru cari Kunti. Gua kan udah bilang sama lu, pokoknya hari ini gua mesti mastiin si Kunti baik-baik aja. Lu denger ya? Lu ngapain sih pasti nyariin Kunti? Bukannya gara-gara Kunti nih semuanya jadi kayak gini. Lu apes mulu kan? Lu mikir dong. Ternyata yang mereka omongin semua benar. Gua emang gak pantas untuk dicintai. Salah paham. Sebenarnya gak ada salah paham di sini. Gue gak akan bisa maafin diri gue sendiri kalau sampai lo celaka lagi gara-gara gue. Kunti, kecelakaan kemarin itu bukan gara-gara lo. Itu jelas-jelas gara-gara gue. Lo nolongin gue. Gue gak mau. Gue gak mau ngeliat lo apes lagi gara-gara gue. Kunti, gue gak pengen lepasin lo. Gue gak mau lepasin lo. Gue gak mau. Gue minta tolong sama lo. Jangan bikin hidup gue ngerasa bersalah karena gue harus ngeliat orang yang gue sayangin hidupnya apes gara-gara gue. Ini perintah dari gue. Lo janjikan sama gue, lo akan nurutin semua permintaan gue. Jadi tolong lepasin gue. Oke mbak, kalau gitu saya panggil montir dulu ya. Sekalian mobilnya saya bawa ke dalam. Oh ya. Tunggu mbak, bentar. Makasih ya pak. Ya. Jak! Jak! Aduh, kemana? Jak! Ya. Maaf mbak. Rojak! Citra! Lo jadi montir di sini? Oh my God, jangan bilang lo masih teman sama si Kunti. Ya kan, pantesan hidup lo apes, gak maju-maju. Sial terus. Oh my God. Citra, nyinyir lo dari dulu gak berubah-berubah ya? Gak hilang-hilang. Lagian salah Kunti itu apa sama lo, sampai lo segitu bencinya sama dia? Lo mau tahu? Salah dia tuh udah ngambil semua yang gue pengen di hidup gue. Bokap gue juga lebih sayang sama Kunti. Lo juga tuh. Lebih dekat sama Kunti. Gak ingat lo dulu. Ah,
lupa lagi. Selamat ya. Selamat ya, semoga panjang umur. Makasih. Udah. Jadi cuma gara-gara gitu doang lu benci sama dia? Itu gak cuma sekali, Rojak. Selalu terulang ketika gue ulang tahun. Orang-orang itu gak diangker sama gue semua, sama Kunti doang care-nya. Makanya gue minta bokap gue pindah pas gue lagi SMA. Semua tuh karena Kunti. Kunti itu yang salah. Ih. Rojak, lu gila ya? Udah, kesurupannya. Aku bahagia, aku tidak stres. Turun. Ah, udahan lah. Aduh, udahan gue kesurupannya. Lu yang gak waras. Emang lu lupa? Ulang tahun Kunti itu pas bertepatan di hari orang tuanya meninggal. Di hari ibunya meninggal. Makanya pas dia ulang tahun, semua orang tuh pengen menghibur dia. Semua orang tuh pengen bikin dia bahagia, biar dia tuh lupa. Biar dia tuh gak terlarut dalam kesedihan. Kan lu juga itu yang nyuruh, gimana sih lu? Citra, satu hal yang mesti lu ingat. Semua kejailan yang lu lakuin ke dia, Kunti tahu. Tapi dia tetap aja positive thinking sama lu. Dan dia malah bilang gak apa-apa. Karena apa? Karena dia ngerasa lu sebagai sahabat baiknya. Dan dia gak pernah berpikir sedikit pun buat ngelaporin kelakuan lu ke orang tua lu. Kan lu tahu, dia itu lebih mementingin orang lain ketimbang dirinya sendiri. Mana Citra yang dulu? Citra yang care, Citra yang penyayang. Hah? Kemana? Jangan sesali berlalu. Dimari. Ngapain sih teriak-teriak? Lagian gue bingung ngapain sih kita di sini. Jajanin juga enggak. Ini maksud gue. Kunti, gue minta maaf ya. Gue udah salah sama lo. Gue iri sama lo selama ini. Dan gue juga udah nyelakain Kevin. Gue iri karena semua orang tuh care sama lo. Sedangkan gue, gak ada orang yang care sama gue. Cit, lo gak boleh ngomong kayak gitu. Lo salah. Gue sama Rojak selama ini sayang banget sama lo. Dan kita selalu nganggap lo seperti sahabat kita. Makasih ya, Kunti. Memang sahabat gue yang paling baik. Iya. Iya, Kunti. Aku juga minta maaf ya, karena aku udah banyak salah sama kamu. Iya, Kak Ditya. Aku udah maafin kok. Tapi yang terpenting sekarang, kakak harus bahagiain Citra. Kakak nggak boleh bikin Citra sampai nangis, karena aku nggak mau ngeliat Citra sampai nangis. Ya? Cit. Lihat sendiri kan, Kak Ditya itu sayang banget sama lo. Jadi lo gak perlu iri lagi sama gue. Karena kita semua di sini sayang sama lo. Makasih ya. Akhirnya, kegelapan pun hilang. Langit dan bulan bersinar menerangi alam ini. Ih, Rojak, gak lucu tuh masih. Jayus. Siapa yang jayus? Ini tuh ungkapan kegembiraan gue. Soalnya lo berdua mulai baikan. Terus, hubungan sama Kevin gimana? Mata uang. Kunti! Kunti! Keblong! Kunti! Keblong! Citra
udah cerita semuanya ke gue. Lu katanya udah mau maafin gue cinta sama lo. Ini rumah orang. Pakai pikiran dong. Teriak-teriak. Orang di mana? Ini. Main peluk-peluk aja. Kamu tuh gimana sih? Emang kamu sayang sama Kunti? Sayang om, sayang banget. Cinta? Cinta banget om. Serius? Serius, 100%. Oke. Kalau kamu memang benar-benar sayang dan cinta sama anakku Kunti, tapi ada syaratnya, kamu mesti ikutin permainanku. Siap om. Setuju? Setuju. Benar? Benar. Cemut koprol. Tunggu dulu dong, calon mertua Pak Gondo yang tercinta. Dasar anak semprul. Kamu tuh kalau panggil aku, yang kompet dong namanya. Iya. Pak Gondorowo yang tercinta, yang terhormat, yang paling ganteng. Saya juga mau ikutan dong, ikutan sembara ini. Saya juga mau buktiin cinta buat Adinda Kunti. Boleh. Jadi kamu mau ikut juga? Mau. Siap bertarung sama dia ya? Siap. Tapi ada syaratnya. Kalian harus ikuti permainanku. Beres. Siap. Berani? Siap. Weh, berani. Ayo masuk. Ayo. Si bapak ada aja. Dengerin. Peraturannya, ya. Nonton film horor ini, kalau takut nggak boleh teriak. Paham? Ayo nonton. Get out of my house. Oh, what are you doing here? Ngapain pada ngumpet di belakang aku sih? Kan kering ini. Nonton! Enggak boleh teriak, enggak boleh ngumpet. Itu aja kok takut. Nonton! Ini siapa? Kamu malah kuping ini, Kevin. Malah lu malah jilatin kupingku loh. Terus apa ini? Hei, sekarang dengerin. Ya, enggak boleh meluk. Enggak boleh ngumpet. Paham? Kalau kalian melakukan lagi, aku anggap kalian berdua gagal total. Nonton! Iya, Be. Kamu berdua masuk. Nah, ingat, yang paling lama selama 3 jam ada di dalam, ya, itu yang menang. Nah, kalau kalian seneng sama anakku, paham? Masuk. Iya, calon mertua. Iya. Siap. Oke, om. Siap, om. Siap. Kalau takut udah sono pulang, ya. Ngetek mama lo. Kelihatan muka lu muka manja. Gue enggak takut, lu yang takut. Wih, muka gue kelihatan takut enggak? Kelihatan banget. Masuk! Balang sisan lu. Iya. Luan. Serem murai. Lele, mau aja tak bohongin. Aku ke situ aja masuk. Enggak berani, kamu kok berani lu. Aduh,
Ini tempat serem banget ya. Gak ada tempat yang lain apa yang lebih aman gitu. Bener kan? Tak ngomong. Ya, itu kenapa tuh orang? Dimakan sama hantu ya? Ucak. Kamu tuh gimana sih? Calon mertua. Kenapa? Maaf ya. Kalau ujiannya begini sih, saya nyerah aja deh. Nyerah? Iya. Maaf ya. Bodoh. Saya jadi gak bisa jadi mantu. Bodoh. Yaudah, kabur. Apa benar dia ngeliat gituan? Jangan-jangan dia ngeliat kebit beneran. Tapi kok si David berani? Tapi gak apa-apa deh. Demi cinta. Gue bakalan ngelakuin segalanya. Yeah. Udah, waktunya makin lama banget sih. Oh, udah dong. Iya, ada apa lagi dong? Iya! Kunti, gue cinta banget sama lo, Kunti. Makanya, gue bakalan buktiin sama lo. Kalau gue bakalan berhasil melewatin tantangan ini. Karena cinta memang harus diperjuangkan. Iya. Iya, aduh. Gue udah punya cewek yang gue cintai. Aduh, please jangan kaku gue. Gue juga cinta sama. Tapi gue gak cinta. Aduh, gue cintain sama Kunti. Kunti manusia, bukan Kunti. Kunti? Iya, ini Kunti. Kunti asli. Allah. Kevin. Gue juga cinta. Om, tante.